acik dengar kan, dekat kawasan yang sebelah sana ada ada bunyi pocong kan, macam macam dia menambah lagi tau. Tak pernah makcik dengar macam itu. Lepas tu kita dengar macam itu, lagi bertambah takut guys. Sorry eh, setan iblis cakap pasal korang lah. Dia orang perhati guys, tapi so what kan. Okay, cerita pasal berani ni tadi. Okay, untuk berada kat sini betul, dia ada perlukan berani. Tak tak semua orang yang berani duduk seorang-seorang macam ini cerita hantu. Aku nak cerita hantu ni guys. Kalau aku cerita pasal pocong, aku sebut pocong, macam ada orang dia jenis macam takut. Eh, kau berani kau sebut pocong, sebut pontianak. Ni pokok-pokok besar ni guys. Atas ni, atas aku ni betul-betul pokok kan. Lepas kau tengok ni. Lama tak boleh, tak boleh. Ha, ni betul-betul pokok. Kok-kok lah ada betul-betul pontianak ke, memang tengah mengintai ke apa kan. Aku mulut, aku mulut memang celupa. Tentang betul ada kan. Tak, kalau ada dia mesti ada bunyi. Dan kalau ada guys, dia mesti ada rasa seram. Dia mesti ada, tapi buat masa ni tak ada. Kalau aku ada rasa seram tiba-tiba, maknanya benda tu ada lah. Simple je, simple. Aku kalau nak tahu benda tu, tempat tu seram ke apa tidak, aku dia, kalau kau rasa seram, kalau kau tak ada rasa seram, dah itu macam tempat tu clean lah. Okey, cerita pasal berani, sambung balik. Apa yang perlu ada dalam keberanian? Sebenarnya latihan lah. Okey, aku nak share. Dulu aku pun kena penakut guys. Penakut. Tidur seorang penakut kan. Korang pun mesti ada alami kan. Macam lepas tu tinggal rumah seorang-seorang takut kan. Pergi kat tempat yang merepek-repek takut kalau seorang-seorang. Memang kalau berdua insyaAllah lah boleh tu. Kalau beramai lagi lah tak ada masalah. Lepas tu nak pergi toilet seorang-seorang memang takut kan. Ajak teman. Ini masalah biasa guys. Masalah masalah orang biasa. Macam ketakutan tu benda yang biasa kan. Aku pun alami dulu kan. Tapi kenapa aku boleh sekarang dah insyaAllah lah dah boleh macam pergi toilet. Malulah nak ajak orang teman sebab kita kata kita berani kan. Pergi cari-cari hantu, pergi cari-cari eksplorasi, tapi takkanlah pergi toilet pun nak ajak teman. Tapi sekarang insyaAllah lah dah berani. Kenapa berani tu datang? Dia daripada latihan lah. Okay, aku nak cerita daripada awal. Masa kecil-kecil memang penakut. Kita orang normal, kita biasa, kita kehidupan biasa lah, normal. Takut, takut hantu. Kalau macam aku sambung cerita yang aku cerita dulu, satu hari tu pukul 7:30 ke apa, dah lepas maghrib lah aku balik rumah. Ni masih kecil-kecil punya cerita eh. Lepas tu kat rumah aku tu, bapak aku dah lock pintu kan. Sebab dia, aku balik lambat sangat. Lepas tu aku dengan adik aku ke aku dengan abang aku, memang balik lambat sangat, balik maghrib. Mulut celupa sikit, jangan sesebut, nanti dia main temankan. Dia kadang-kadang memang ada benda ni kan. Memang ada. Cuma kuat tak kuat je lah. Sekarang ni tak ada rasa seram. Maknanya kalau ada pun benda ni tak kuat lah. Benda ni apa. Tapi memang mulut memang tak boleh. Memang dah biasa mulut celupa ni kan. Kalau dengan member-member, kadang-kadang member jadi takut kan. Kalau duduk dengan kita kan, borak-borak kan. Okay, nak sambung tadi cerita. Okay, ada satu hari tu masa kecil-kecil takut. Bila kena duduk luar, kena lock pintu dah. Masa dulu duduk kampung eh, bukannya bandar macam gini kan. Bandar macam ni ada lampu terang semua apa kan. Masa tu kena duduk luar. Masa tu pukul 8 balik, kena kurung duduk luar lah. Kena duduk luar, tak boleh masuk dalam rumah. Takut lah masa tu, menangis lah apa, nak masuk dalam kan, nak masuk kan. Tak nak buat lagi lah apa lah kan. Tak nak buat lagi lah. Korang komen-komen guys. Yang mana baru, say hi. Yang mana tak pernah tengok, say hi guys. Yang mana tak pernah kenal Kod 21, say hi. Okay, masa tu, ni cerita masa budak-budak tu lah. Kena kurung kat luar, memang nangis, memang takut lah. Memang sekecil-kecil punya cerita kan. Tak tahu lah korang alami ke tidak kan. Lepas tu memang takut. Lepas tu, last-last memang bawa masuk je lah. Bapak aku just apa, itu amaran lah kira kan. Sebenarnya tak ada benda pun kan. Tapi takut tu ada. Lepas tu besoknya jiran aku cerita. Tak tahu lah jiran aku saja nak menambah kan. Dia dengar lah aku nangis-nangis tu kan. Aku dengan adik aku ke aku dengan abang aku nangis-nangis kan.
Dia ada dua orang masa tu. Okey, dia dua orang masa tu. Lepas tu besoknya jiran aku datang, dia menambah. Tak tahu lah dia menambah ke betul ke ataupun dia memang saja nak tambah takutkan aku supaya aku jangan balik lambat lagi. Jiran aku borak-borak, dia menambah apa tahu. Acik dengar kan, dekat kawasan yang sebelah sana ada bunyi pocong kan, macam dia menambah lagi tau. Tak pernah makcik dengar macam itu. Lepas tu kita dengar macam itu, lagi bertambah takut guys kan, lagi bertambah macam ui tak nak, memang tak nak balik lewat lagi lah kan, main-main sampai petang lepas tu balik lewat. Itu cerita dululah. Takut. Sekarang macam mana boleh berani? Dia apa yang perlu ada? Sebenarnya the key lah, paling utama sekali, ketuhanan. Itu the key one. Kita tahu kita ni siapa, kita tahu Tuhan siapa. Itu key yang memang sebenarnya sebelum tahu benda ni, sebelum tahu pasal ketuhanan ni, pun takut juga kan. Tapi bila dah tahu tentang diri, tentang Tuhan, so dia jadi macam kita tak patut takut tau. Kita dia jadi kesedaran tu timbul and then terus tak takut. InsyaAllah tak takut dari segi, tapi belum teruji lagi. Sebelum, sebab ada orang cakap apa, ada orang cakap kau tak pernah nampak lagi. Kalau kau dah nampak, barulah betul benda tu mungkin lah. Mungkin aku tak pernah nampak guys, aku tak pernah nampak benda-benda yang dia gangguan tu ada. Gangguan tu nanti aku cerita apa-apa yang ganggu, mungkin next episode ke apa kan. Tapi ni nak spesifik cerita berani ni, gangguan tu ada kan, tapi nampak yang betul-betul ada orang nampak tak ada muka, hantu tak ada muka, ada orang nampak mengilai, kena kacau kau-kau punya kan, apa nampak pocong lah. Aku tak pernah nampak guys. Bukan belagak lah. Tapi memang tak pernah nampak. Memang tak pernah. Okay. Pasal berani tadi. Okay. Yang first aku cakap pasal bila aku tahu bab ketuhanan, baru aku tahu benda ni. Kau jadi segan nak takut guys. Yang mana nak belajar, Carilah ilmu ketuhanan. Kau cari ilmu pasal iblis, pasal jin kan. Bila kau kenal benda-benda tu, kau jadi segan nak takut lah. Macam aku jadi, why aku perlu takut macam tu. Itu jadi lepas belajar tu lah. Bukan belajar lah, dia macam ada orang sampaikan kat aku. Aku pun tak cari pun dalam buku Tuhan ni. Ada orang nampak aku macam belajar ilmu tarikat. Tak, bukan ilmu tarikat. Ilmu ketuhanan lah. Ilmu ketuhanan. Kau kenal Tuhan. Tuhan ni apa? Kalau kau boleh jawab Tuhan ni apa? Itulah ilmu dia. Kan? Tuhan ni apa? Tuhan ni apa kan? Kalau kau salah describe, menurut ilmu yang aku tu, kau sesat tau. Kan? Kau boleh jawab tak Tuhan ni apa? Allah ni, Allah tu nama guys. Kan? Tuhan ni apa? Kan? aku bukannya guru agama, aku tak nak sampaikan benda tu sebab benda tu bila sampaikan kat public dia jadi macam lepat lah. Korang kenal lepat kan? Kan? Dia cuba sampaikan kan? Dia jadi macam lepat gitu lah kan? Dia jadi macam, sebenarnya aku faham apa lepat buat. So kalau nak berani tu, aku punya key lah. Lepas aku tahu ilmu ketuhanan, aku kenal iblis, aku kenal jin. So what? Tak ada apa yang perlu digeruni lah dengan golongan-golongan. Sebab kita faham cerita dia, macam mana dia boleh, macam mana syaitan ni dahaka. Dia bukannya syaitan ni dilahirkan jadi jahat. Dia orang yang paling berilmu sekali. Bukan orang lah, dia malaikat yang paling berilmu. Tapi hanya kerana sombong, dia jadi iblis sekarang lah. Sebab tu, dan dia bermusuhi kita. Dan baru nak sebut lepat. Okey, kita tak nak cerita pasal lepat. Cuma dia silap dia, dia cerita kat public lah. Benda tu patutnya simpan sendiri lah kan. Dia bila cerita kat public, dia jadi konflik macam kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa lah.
Nabi Musa tak puas hati apa yang Nabi Khidir buat kan. Ha, ni simboliknya cerita macam tu. Nabi Musa tak puas hati apa yang tu, bunuh orang, apa musnahkan apa kapal, tebuk kapal, macam buat benda yang bodoh kan. Dan marah sampai tak boleh nak terima kan. Sama lah macam kenapa ada orang marah kat Lepat kan. Marah-marah-marah. Marah-marah-marah hukum sesat.